Semua kalian ini adalah bekal kami para lelaki untuk menjaga kehidupan. Tabu dan pantang senantiasa mengiringi gerak laku kami, memastikannya selaras dengan adat dan kebaikan bagi perempuan dan anak-anak. Awak jentok, saya, kami adalah laki-laki Rimba. Teman-teman, sore ini saya sedang bersama dengan Handry Satriago di Sokola Institute untuk melihat acara 15 tahun Sokola Rimba. Mas Handry tadi memberikan sebuah narasi mengenai kehidupan anak Rimba. Mas Handry, filosofi apa yang tadi bisa kita petik bagi kalangan profesional mengenai kehidupan sekolah Rimba? Ketika kita bicara kearifan lokal ya, menurut saya banyak hal yang belum tergali. Dan Indonesia sangat beragam sekali. Apa yang terjadi di Rimba adalah masyarakat yang hidup turun-temurun selama mungkin beratus tahun. Dan mereka mampu menjaga lingkungannya dan kehidupannya dan adatnya dengan baik, dengan tumbuh bersama alam dan menjaga dengan alamnya dengan baik. Mereka tidak menebang pohon untuk mengambil madu sebagai contoh tadi. Mereka beradaptasi dengan alam, tidak menghancurkannya, tetapi juga bisa hidup bersama. Jadi menurut saya ketika kita melihat kehidupan korporasi atau bisnis gitu, bercerita mengenai perlunya adaptive organization, mereka telah melakukannya jauh sebelumnya dan dengan baik sekali. Tidak hanya dengan manusia ke manusia, tetapi juga manusia dengan alam. Ada satu pertanyaan yang mengusik saya, bahwa Indonesia saat ini sudah sampai di level pembangunan LRT dan ternyata masih ada kehidupan Rimba. Bagaimana menurut Mas Handry? Itu kan sesuatu kontradiksi yang satu ada di sisi enggak apa-apa. Menurut saya memang itu harus dipertahankan karena keberagaman itu adalah manusia. Diversity is a human. Jadi Rimba itu, orang Rimba itu tidak perlu dijadikan orang modern. Mereka senang dengan kehidupannya dan mereka survive selama ini. Mereka tidak perlu menjadi orang lain. Dan juga sebaliknya, orang-orang di urban juga pilihannya mereka mau apapun. Apakah mereka mau ikut ke pedalaman gitu atau misalnya mereka tetap berada di sini. Nice discussion with you, ya Mas Handry. Terima kasih, Tessa. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sip. Thank you. Sekarang biasa biji ya.